Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngeblog tentang suasana pedesaan ya teman-teman ya. Nah, suasana pedesaan kita ngeblog mandi-mandi di Empang ya. Sambil memelihara kebun ya, sambil main-main sama anak-anak. Hari ini kita ngeblog di pedesaan. Apa yang mereka cari itu? Mereka cari keong dan siput. Tapi cari apa? Keong. Cari keong banyak dapatnya. Ini namanya siput. Nih, coba liatin. Tuh. Ini. Tuh. Mana? Ini. Tuh. Dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Dapat 5. Enggak dapat segitu. Kayaknya lebih deh. Airnya ya, bening sekali airnya teman-teman ya. Jadi kita tanami durian ya. Tuh ada durian, ada dondong, ada apa itu namanya? Nah itu pete ya, petenya udah berbuah, udah berbunga coba lihat tuh. Tuh, 3 tahun umurnya guys, udah berbunga. Sambil lihat-lihat ikan. Ada enggak ikannya ya? Ada juga banget. Kita mau nangkap ikan di mana ya? Di sungai. Kita mau nyari ikan di sini. Ikannya ada di situ-situ. Dia takut sama kita. Iya. Kita tunggu ikannya. Sampai dapat baru kita tangkap. Dia tangkap pakai ini. Tapi gak bisa beneran. Sekarang kita mau nangkap ikannya di sini. Nunggu ikannya sama Abi nangkap ikannya. Halo guys, jadi kali ini kita jalan-jalan di desa. Terus kita temu sungai yang jernih dan bagus airnya dan enggak kotor. Jadi kita mandi di sini sambil nangkap ikan. Di sini juga bersih, enggak ada sampah-sampahnya. Nah, di sini juga ada kebun durian. Ada tanaman yang banyak. Terus juga di sini kita itu di sini tanamannya banyak dan tumbuh ada, dengan sehat. Dan ada buah-buah. Ada buah pena. Gak ada ya, Pi. Di sini banyak tanaman. Pena kan pensil. Tanaman, gak tahu tanaman apa, tapi ini tanaman nela sama wapi. Ada durian. Terus juga ada nangka, ikan yang banyak. Terus ada nangka juga. Iya. Ada pisang. Iya, ada. Ada air putih. Ada tanaman pisang. Nggak tahu di mana pisangnya. Tuh, di sana. Tuh. Oh, itu ya. Ya, di situ. Iya. Ah, nggak pernah lihat sih di situ. Airnya sangat bersih. Ini airnya bersih loh. Iya, bersih. Kita berenang di sini. Sungai sama. Jadi kita pakai air bersih, tapi kok warna putih. Di sini juga ada rumah buat rumahnya dekat tanaman. Rumah kita. Rumah Wapi Mela. Soalnya dekat rumahnya. Sambil berenang sambil itu, sambil lihat tanaman juga bisa lihat tanaman di sini kan dekat sama rumahnya. Perang, tapi jangan pakai itu. Emang punya Nela mana? Ah, punya apa di sini? Kok hilang? Gimana? Kok hilang?
jarang ke Wapi ya. Oke. Untuk anak ya. Punya apa yang atas? Ada orang mancing. Oke guys. Kita hari ini berenang. Berenang di sungai. Di sungai. Sungai desa. Gimana tadi airnya? Dibersihin jadinya udah bersih. Airnya bersih kan? Suasana desa. Liburan tipis-tipis aja guys, nggak usah jauh-jauh, cukup di kampung aja ya. Kita lagi berapa? Tuh bagaimana airnya? Tapi airnya sangat. Mana ikannya? Mana ikan? Cari ikan. Iya, cari ikan. Dapat nggak ikan? Belum dapat. Dari tadi ikannya nggak datang. Tapi tadi AA dapat keong. Iya. Tadi keongnya mana? Tadi Nela juga dapat di batis Abi. Tapi dapat keong lagi. Oke ya. Lanjut ya. Tapi nggak ada. Baik ya teman-teman, saya akan tunjukkan beberapa kebun yang sudah mulai berbunga. Nah, ini adalah mangga cakonan. Sudah mulai berbunga, umur 2 tahun nih teman-teman ya. Nih. Itu bunganya bisa dilihat. Tuh. Terus di sini kita nanam juga kelengkeng. Ini kelengkeng kemarin sudah belajar berbuah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada bekas bunganya itu ya. Oke. Nah, ini bunganya, calon bunganya ada. Ini. Nah, ini belum kita bersihkan lagi ya teman-teman ya, bawah-bawahnya. Oke, kita lanjut. Lihat kelengkengnya, calon bunganya. Bisa dilihat. Oke. Terus ini petai. Umurnya sekitar 1 tahun ya petainya. Ini durian ya. Durian. Nah, ini petainya. Nah, ini sungainya yang sangat jernih, teman-teman. Tuh, teman-teman lihat jernihnya seperti ini. Tuh. Tuh ikan-ikannya juga banyak di bawah ya. Halo Nela, Wafi. Apa? Lagi ngapain? Lagi ini, Wafi katanya jual pizza. Jual pizza? Iya, lagi main jualan pizza. Oke, kita nyebrang. Kita nyebrang lewat aliran sungai ini teman-teman. Kita lanjut ke seberang. Nah, ini kedondong juga udah berbunga. Tuh bunganya ya. Oke, next. Ini durian semua ya teman-teman ya. Duriannya masih masa pertumbuhan ya. Masih masa pertumbuhan. Tuh. Dan saya akan tunjukkan petai yang umur 3 tahun udah berbuah. Ini udah berbunga ya, ini buah bunga pertama, umur 3 tahun. Petainya ini tanam biji teman-teman. Jadi ditanam dari biji dan sudah mulai menunjukkan calon bunganya. Oke. Kita ke sebelah sana tuh ada kelengkeng juga yang berbuah. Ini durian ya, masih tahap pemeliharaan ini ya. Ini durian juga. Tuh. Ini kita bikin kolam ikan. Ya, kolam ikannya masih belum terurus teman-teman. Bisa tunjukkan lagi kelengkengnya. Ini lebat ya. Nih, kelengkengnya lebat. Ini teman-teman, ini buahnya. Ya, lihat ya. Itu buah kelengkengnya lebat. Oke, ini kolam ikan. Kolam ikannya belum diisi ya, masih tahap pemeliharaan. Ini durian-duriannya udah mulai subur ya teman-teman ya. Yang ini umurnya sudah 1 tahunan ya teman-teman. Nah, ini sudah 1 tahunan.
Ini juga ada kolam ikan lagi satu. Ini belum kita bersihkan juga lagi, belum dirawat juga ya. Ada manggis juga nih. Ini manggis. Nah, ini kolam ikannya. Ini kemarin mangga cokonannya lebat sekali ya teman-teman ya. Tapi ini ada sedikit penyakit yang nanti akan kita obati ya, daunnya agak kurang sehat ya. Di samping sini juga ada aliran sungai. Ini sungai alami ya. Tuh, sangat jernih teman-teman. Tuh ya. Bersih banget ya sungainya ya. Di sini durian semua yang kita tanam. Duriannya juga masih tahap pemeliharaan. Ya, nah ini belum sempat mempupukan ya teman-teman ya. Ini duriannya. Tuh ya, masih tahap pemeliharaan. Ini mau kita program pemupukan. Ini juga daunnya agak kuning, ini kurang pupuknya teman-teman ya. Nah, ini rata-rata kita tanam duriannya Musang King sama bawor sama montong ya teman-teman. Oke, itu dulu ya kita jalan-jalan kita di kebun sambil mandi-mandi di empang. Lahan yang dulunya tidur sekarang kita hidupkan ya. Ini kelengkeng ini kemarin juga sudah berbuah. Ini bekas buahnya teman-teman ya. Ini kolamnya nanti akan kita bersihkan ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang punya lahan tidur untuk dihidupkan supaya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih langsung dari Banjarbaru, Aditya Bakula, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lama bikin ceweknya, jadi aku cepetin aja.